Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita bersama tim kantor hukum Suliano SHMKN dan partner dalam perjalanan menuju kantor Desa Tulungrejo. Nah, kita hari ini agendanya apa, Mas? Agendanya mediasi. Mediasi. Pada kesempatan mediasi kali ini itu dihadiri oleh Wali Kota Batu. Selebihnya biar direktur kita yang menjelaskan. Oke. Okay. Ini pertemuan yang kita lakukan ini sudah berapa kalinya, Pak? Ini pertemuan yang keempat kali. Saya harap pertemuan ini pertemuan yang terakhir. Amin. Mencari solusi karena pertemuan kali ini sangat spesial sekali. Karena dihadiri oleh Ibu Wali Kota Kota Batu, ada Kajari juga, pemerintahan Kota Batu atas nama Bu Wali membantu memfasilitasi masyarakat untuk mencari solusi dan mengundang Bank Jatim mungkin sama jajarannya juga. Terus saya dengar juga kuasa hukum dari penggugat hadir, Pak, ya? Oh ya, betul, kuasa hukum dari penggugat Pak Sumar dan SHMH juga hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau hari ini sudah ada titik temu dan jalan yang terbaik. Oke, semangat. Mudah-mudahan kita ya, apa namanya, diberikan kelancaran terus, Pak, ya. Amin, amin, amin. Baiklah rekan-rekan, kita akan melanjutkan perjalanan dulu. Terus ikutin kegiatan kita hari ini. Jangan bosan-bosan untuk lihat channel ini. Dan tetap semangat. Halo rekan-rekan, kali ini Fathul Qorib Channel akan mengikuti kegiatan Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHMKN dan Partners. Rekan-rekan, Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHMKN dan Partners selaku kuasa hukum dari warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu menghadiri undangan mediasi yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Tulungrejo. Dalam pertemuan ini hadir Wali Kota Batu, Ibu Dr. Randa Dewanti Rumpoko MSI, Wakil Wali Kota Batu, Bapak Insinyur Haji Punjul Santoso SHMM, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dr. Suprianto SHMH, pihak Polres Kota Batu, Kepala BPN Kota Batu Insinyur R. Haris Soeharto MM, salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Batu Heli Suyanto SH, Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian, dan Kepala Desa Tulungrejo Suliono. Selain itu rekan-rekan, pihak penggugat juga turut hadir yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Sumardan SHMH serta para warga tergugat yang didampingi oleh para kuasa hukumnya yaitu Bapak Suliono SHMKN dan Fathul Qorib SH. Rekan-rekan, perkara ini bermula ketika pemilik seluas 4.731 meter persegi dengan nama Dr. Wedia Julianti menggugat 45 kepala keluarga yang berada di lahan itu. Penggugat kemudian melayangkan gugatan pada Januari lalu ke Pengadilan Negeri Kota Malang. Sengketa lahan itu telah menjalani 2 kali mediasi. Hingga kini belum ada titik kesepakatan harga antara penggugat dan tergugat. Pihak penggugat meminta harga sebesar Rp800.000 per meter persegi, sedangkan pihak tergugat hanya menyanggupi Rp300.000 per meter persegi. Menurut salah satu kuasa hukum warga, Bapak Suliono SHMKN belum bisa memastikan apakah penggugat menerima permintaan warga atau tidak. Tetapi apapun hasilnya akan disampaikan kepada warga. Ya, kami sebagai kuasa hukum warga kita tidak bisa menjamin atau menjawab
apa-apa mengenai itu, ya tetap kita akan sampaikan sama kuasa hukumnya untuk masalah harga tersebut. Apapun hasilnya tetap akan kita sampaikan ke warga. Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Bapak Sumardan SHMH, mengutip pernyataan Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko, yang menyebutkan jika harga lahan di area itu sudah mencapai 2 juta rupiah per meter persegi. Ia menuturkan kliennya telah bermurah hati hingga menurunkan harganya menjadi 800 ribu meter persegi, sehingga potongannya lebih dari 50% karena kliennya memahami kondisi warga yang tinggal di sana. Tadi kita sudah dengar disampaikan apa disampaikan oleh Ibu Wali Kota. Ada orang yang menawarkan 2 juta per meter. Di sini tadi Ibu Wali Kota menyampaikan. Namun klien saya menawarkan drastis menjadi 800 per meter. Padahal saya sudah ajukan ke pengadilan kan 1 juta per meter. Itu kan semestinya itikad yang baik dari klien saya. Kurang apa ikhlasnya dan mulianya adalah dari nilai separuh, bahkan lebih dari separuh. Sebetulnya kalau separuh dari 2 juta kan 1 juta. Tapi klien saya tetap bergeser karena mau mengerti keadaan masyarakat. Inilah. Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko, meminta kepada tim advokat kantor hukum Suliono SHMKN selaku kuasa hukum warga sebagai pihak tergugat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat menimbang untung ruginya jika tidak ada kesepakatan bersama. Kepala desa, Pak Camat, juga pengacara dari warga itu memberi pemahaman ke masyarakat dan kemudian menghitung untung ruginya, positif negatifnya ketika tidak mempunyai kesepakatan bersama. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.